aku pernah nikah. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan lanjutan. Biasanya kan orang suka nanya tuh, oh kenapa cerai? Itu kan biasanya. Aku bukan orang biasa. Hati. Ya mas, ini lagi jalan ke rumah sakit, ini udah dekat rumah ini kan? Mas Alef itu udah tahu Fatih sakit dari awal. Aku tuh cuma gak mau kamu stres. Sekarang gimana caranya Fisya tahu kalau Mas Alef gak sembunyiin apa-apa lagi dari Fisya? Fisya gak nyangka, Fisya dianggap orang paling bodoh sama suami Fisya sendiri. Fatih itu anaknya Fisya. Fisya, saya itu takutnya kalau kita tidak sesegera mungkin mengambil tindakan, ya dia akan relapse kembali. Saya ingin mengoperasi ventrikel kanannya supaya tidak ada kardiomiopati. Tetapi ada resiko yang lumayan tinggi di sini. Membengkakkan. Ini soal Nenek Sumirah. Kenapa dengan dia? Nenek Sumirah sih nggak apa-apa dok. Cuma kita berdua dipanggil sama Dewan Review buat ngejelasin operasi kemarin.